Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan teori fotoelektrik Einstein. Jadi kesan fotoelektrik kita dah lihat sebelum ni, cuma kita belum lagi belajar tentang bagaimana kita nak jelaskan fenomena kesan fotoelektrik. Jadi saintis yang pertama yang menjelaskan kesan fotoelektrik adalah Albert Einstein, yang mana beliau telah memformulasikan teorinya, iaitu teori fotoelektrik Einstein. Okey, cikgu nak ceritakan sedikit sejarah lah, iaitu yang pertama kita ada Max Planck. Okey, Max Planck mengusulkan bahawa tenaga bagi cahaya adalah kuanta ataupun tenaga dalam bentuk diskrit. Okey, tenaga diskrit. Tetapi beliau tidak mengusulkan bahawa cahaya itu adalah zarah. Okey, beliau masih lagi mengandaikan bahawa cahaya sama dengan gelombang. Okey, beliau tidak mengusulkan apa-apa perubahan pada sifat cahaya itu. Iaitu beliau masih mengandaikan cahaya adalah gelombang. Cuma apa yang Max Planck fikirkan melalui idenya yang menyelesaikan masalah sinaran jasad hitam adalah tenaga cahaya itu dalam bentuk diskrit. Jadi yang pertama sekali yang mengusulkan bahawa tenaga adalah zarah adalah Albert Einstein. Jadi beliau bukan sahaja menyatakan bahawa tenaga itu diskrit, tetapi cahaya itu sendiri adalah zarah. Okey, cahaya itu adalah zarah. Cahaya sama dengan zarah dan dia punya tenaganya, okey, sama seperti yang disebut oleh Max Planck, iaitu E bersamaan dengan HF. Okey, yang ni kita dah belajar sebelum ni, tenaga, H adalah pemalar Planck dan F adalah frekuensi bagi cahaya tersebut ataupun kita sebut sebagai foton. Okey, foton. Baik, jadi bagaimana teori fotoelektrik Einstein ni, bagaimana beliau menjelaskan tentang kesan fotoelektrik? Jadi prinsip utamanya berkenaan dengan kesan fotoelektrik ini adalah prinsip keabadian tenaga. Okey, prinsip keabadian tenaga, iaitu tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Okey, dia hanya boleh diubah bentuknya sahaja. Okey, prinsip keabadian tenaga. Baik, jadi bagaimana prinsip keabadian tenaga ini dia menghasilkan teori fotoelektrik Einstein? Caranya adalah yang pertama kita ada cahaya. Okey, kita ada cahaya. Okey, cahaya ini dia punya tenaganya diberikan melalui rumus kuantum tenaga lah yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu E bersamaan dengan HF. Okey, jadi tenaga dipindahkan daripada mana? Tenaga daripada cahaya, okey, macam ni ya, dia punya aliran, carta alir tenaga dia, iaitu tenaga cahaya ataupun tenaga foton. Tenaga cahaya, dia dipindahkan kepada tenaga, okey, tenaga elektron. Cuma tenaga elektron ini dia kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama adalah tenaga minimum, okey, minimum untuk keluarkan elektron, untuk membebaskan elektron. Jadi ini yang pertama, okey, sekejap lagi cikgu akan jelaskan. Dan yang kedua, dan dalam masa yang samalah, okey, dia bukannya aliran yang kedua tetapi dia dalam masa yang sama, dia adalah tenaga kinetik. Okey, jadi cikgu akan jelaskan apa maksud tenaga kinetik dan juga tenaga minimum ini. Baik, jadi tenaga cahaya datang daripada mana? Datang daripada cahayalah ataupun foton. Okey, dengan nilai E bersamaan dengan HF. Okey, tenaga cahaya tersebut. Dan kita dah lihat bahawa frekuensi, hanya frekuensi yang tertentu sahaja yang dapat menendang elektron keluar. Okey, jadi frekuensi itu dalam video yang sebelum ni cikgu dah terangkan berkenaan dengan frekuensi ambang. Okey, jadi yang ini cikgu harap tak ada masalah lah. Okey, tenaga cahaya dipindahkan kepada elektron. Cuma bila dia pindah kepada elektron, ada dua jenis tenaga yang ada pada elektron, iaitu yang pertama adalah tenaga minimum untuk membebaskan elektron. Okey, maksudnya adalah elektron ini dia seolah-olah diikat. Okey, dia macam kita boleh andaikan bahawa dia sedang diikat oleh logam ini ataupun atom dia itu. Okey, jadi dia seolah-olah macam dia terikat dengan atom dia, jadi dia tidak boleh nak bebaskan diri dia. Jadi tenaga cahaya, okey, bila kita andaikan cahaya elektron ini dia dapat keluar, maka bila elektron dapat keluar itu maksudnya tenaga minimum dia telah pun dicapai. Okey, tenaga minimum dia telah pun dicapai, maksudnya kalau tenaga cahaya dipindahkan keseluruhannya kepada tenaga minimum, okey, maksudnya tenaga kinetik tidak ada. Okey, yang ada hanyalah kita andaikan tenaga cahaya bersamaan dengan tenaga minimum, maka elektron ni dia dapat memutuskan ikatan dia dengan logam ini. Maksudnya dia dah boleh keluar daripada logam tersebut. Cuma tenaga dia itu mungkin tidak cukup kuat, okey, menyebabkan dia tidak mempunyai tenaga kinetik, iaitu dia tak boleh nak bergerak keluar.
Jadi bila kita tingkatkan frekuensinya lagi, bila frekuensi ditingkatkan maka tenaga ditingkatkan. Jadi dia mempunyai tenaga minimum dan juga tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ni macam mana rumus dia? Kamu dah belajar, iaitu 1/2 mv kuasa 2. Okey, m adalah jisim elektron di sini dan v adalah laju elektron tersebut. Jadi persamaan yang ini semua kita boleh tuliskan dalam bentuk seperti ini. E bersamaan dengan hf. Okey, jadi E bersamaan dengan yang ini kita tuliskan dia sebagai W tambah dengan kinetik. Okey, tenaga kinetik. Tenaga kinetik juga tuliskan sebagai KE sahaja. Okey, jadi E kita boleh tuliskan semula dalam bentuk F, iaitu E bersamaan dengan HF. Kita gunakan warna lain sedikit supaya lebih jelas. Okey, E bersamaan dengan HF sama juga dengan W. Okey, W ini nanti kita akan lihat dia adalah fungsi kerja, dan tambah dengan 1/2 mv kuasa 2. Okey, jadi ini adalah rumus bagi tenaga yang terlibat dalam pengeluaran fotoelektron ini, dan inilah yang sebenarnya teori fotoelektrik Einstein. Okey, iaitu tenaga dia nak menjelaskan bagaimana elektron dapat keluar adalah dengan menggunakan tenaga cahaya bersamaan dengan W, yang mana W ini adalah tenaga yang diperlukan untuk kita bebaskan elektron daripada logam. Jadi bila E dah sama dengan W, maka dia dah boleh ditenang keluar. Okey, dan kemudian kalau kita tambah lagi tenaga yang baru, maka dia akan ada tenaga kinetik juga. Jadi dia boleh bergerak dengan lebih pantas. Okey, jadi itu berkenaan dengan teori fotoelektrik Einstein. Dan untuk video yang seterusnya, kita akan cuba untuk kaitkan berkenaan dengan frekuensi ambang pula dengan teori fotoelektrik Einstein. Kita jumpa lagi.